Sam Lestari, hari ini Panji lagi ada di Indonesia Culture Festival yang diselenggarakan di Mall Pluit ya ini ya? Di Mall Pluit teman-teman. Wih, ini dari komunitas apa nih? Aljabar. Aljabar? Wih, mantep. Piaraannya macam-macam teman-teman, ada ular buntet. Ya ini ular buntet ya, yang sering jadi mitos di masyarakat itu loh teman-teman. Ini piton kurtus, ada reticulatus piton juga, ada biawak, biawaknya unik, ekornya kayak keris. Ini ular siluman juga nih, ular piton putih. Jadi ini teman-teman komunitas lagi bikin acara di sini teman-teman. Ada banyak banget stand-stand yang keren di sini, ngejual hewan-hewan peliharaan mulai dari kucing, anjing dan reptil yang tentunya hasil penangkaran dan legal ya. Seru. Jadi kemarin waktu di Tangerang, aku kan giveaway ular nih, ular sebeanku sendiri ternakan. Ini pemenangnya nih, Mas Fauzi. Ini ada retic normal double head, triple head sih ya, albino GS Chainsaw. Ini Chainsaw-nya yang nggak ada di mana-mana, tapi dia masih head. Aku kawinin sama albino, dia keluarnya pasti albino. Nih diterima ya. Habis makan, jangan lupa ada makannya aja. Selamat sehat ya. Panji Pasuan. Beri tepuk tangan ya. Boleh beri tepuk tangan ya, Ulia. Terima kasih banget buat All Fluid dan khususnya panitia yang sudah menyelenggarakan. Para komunitas reptil yang berdatangan dari mana-mana, pet lover luar biasa, semoga kita semua selalu memberi kesehatan, semangat, dan apa ya, kesuksesan. Ular ini bukan hal yang menakutkan, bukan nama dan juga bukan makhluk yang harus dipunahkan, mengingat Tuhan tidak akan mungkin menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Nah, misalkan ular ini sendiri dan reptil-reptil lain, mereka keluarga reptil pastinya punya manfaat untuk alam sendiri, bagian dari ekosistem, dan yang pasti fungsi utama dari ular adalah pembasmi hama. Jadi konservasi itu bukan gini, misalkan kita piara Saigon. Saigon ini misalkan masuk daftar dilindungi, misalkan, itu nggak boleh dipiara ya, nggak boleh sama sekali, ilegal, enggak. Tapi ada aturan yang mengatur untuk pemeliharaan itu sebetulnya diperbolehkan, apalagi tujuannya untuk konservasi. Istilah kami itu namanya konservasi ex situ, atau kita konservasi dan kembangbiakan secara di luar dari habitat mereka. Dan keberhasilan teman-teman komunitas itu patut diapresiasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Di Indonesia ada kurang lebih sekitar 400 spesies ular. Dan dibagi dari dua kelompok daerah, mulai dari ular bagian timur dan ular bagian barat. Dan itu masing-masingnya berbeda jenis-jenisnya. Dan di antara keseluruhan jenis ular itu, 20% itu berbisa dan sisanya itu nggak berbisa. Malah sisanya itu justru sangat membantu masyarakat terhadap pertanian, terhadap pembasmian hama-hama lain. Itu bukan cuma itu, sama ini. Ada juga yang makan serangga, kayak jenis Leopestis viricolor ini kan juga jenis ular yang makan serangga. Dia nggak makan katak atau apa, nah ini bisa membantu juga kita untuk mengurangi populasinya para serangga hama itu. Nah, kenapa ular masuk rumah? Jadi ular ini adalah hewan liar yang notabene mereka nggak bisa jauh dari manusia. Kenapa? Karena makanannya ini tikus, terutama kobra, ular piton yang liar-liar itu. Makanya suka masuk banyak di Jakarta, nongol masuk ke dalam kloset, betul-betul masuk ke atas plafon. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah mereka mengikuti bau tikus. Karena tikus ini suka kayak ngasih bunyi di setiap jalur lintasnya. Dan itulah dicium sama ular lewat Jacobson Indra. Jadi kalau ular melet, itu bukan dia takluk atau menarik nafas sebetulnya. Tapi dia nyium bau dari partikel yang ada di udara. Dia menggunakan organ namanya Indra Jacobson yang ada di lak-lakannya sini di atas mulutnya. Karena ular itu tuli, ular itu juga rambut,
mereka menggunakan sonar-sonar alami di tubuhnya untuk mendeteksi semua hal, terutama penciuman. Jadi kalau misalkan teman-teman gak mau rumahnya kemasukan ular, udah sebetulnya kita pakai cara ampuh. Beli amper atau kapur barus, tahu ya, kapur barus di pasar banyak. Itu ditebar mulai dari di plafon, di ujung-ujung rumah, di kolong-kolong kursi, rak sepatu itu terutama. Itu apa? Agar ular tidak menyukai bau dari si kapur barus, dan sehingga mereka nggak akan mau tertarik masuk ke rumah. Jadi bau itu sehingga kecium, dan kecium bau kapur barus, akhirnya mereka akan memilih untuk tidak mau masuk ke rumah kita. Karena sifatnya ular sejatinya mereka bukan hewan teritorial atau bersarang di satu tempat, mereka hanya hewan pelintas, kayak gitu. Nah ini pentingnya adanya edukasi. Kalau kita cinta sama ular, kita juga jangan tutup diri untuk edukasi masyarakat menjaga hewan lain. Misalkan edukasi ular, jaga musangnya, biarin aja mereka tetap menebarkan benih-benih pohon dari kotorannya, dan juga memakan telur-telur ular sebagai pengontrol populasi alaminya ular. Yang ditembak ya, itu harus edukasi. Kenapa? Kalau nanti tiba-tiba kamu tembak telur, musang itu kemudian nggak makan telurnya, populasi ular meningkat. Ularnya bisa positif suatu waktu ke rumah kamu, dan tiba-tiba gigit misalkan ujungnya ada keluarga kamu. Siapa yang rugi? Kamu sendiri kan? Nah, edukasinya harus kayak gitu. Nah, satu hal yang harus kita tahu, kita gigit ular, kita harus tahu golden periodnya. Golden periodnya ini adalah periode dari pertama kali ular itu gigit sampai 8 jam ke depan. Jadi ketika kita awal digigit, ketika gitu, tunggu 1 jam, karena kita nggak akan langsung mati kalau bukan digigit ular laut atau kaitan ya, atau king cobra. Kalau ikan udah pada tahu, teman-teman pasti, wah yang digigit gue king cobra. Tapi kalau jenis cabe, ular-ular piper, keluarga bungarus-bungarus yang notabene nggak selalu belakangan putih, pelapik ini kan banyak jenisnya. Nah ini yang harus kita pahami, kadang-kadang ketukar sama kolombrid. Kayak walau, ada loh jenis oligodon yang ligodon ya, ligodon, ligodon itu mirip banget sama walang oli, tapi bukan ular betis, hanya kolombrid. Nah makanya kita harus tahu golden period. Golden period itu periode bisa itu bereaksi di dalam tubuh. Nah ketika digigit ular berbisa, baik itu cuma nempel sebentar atau nempel lama, biasanya akan ada efek gatal di sekitar area gigitan. Nah, gatal ini akan berkembang setelah 3 atau 5 menit menjadi nyeri. Nah, kalau udah ada rasa nyeri, pegel, limu, nah, itu bisa berindikasi ular yang gigit kita adalah ular yang berbisa mematikan. Lakukan ketika digigit ular berbisa, efeknya bengkak itu. Cari air panas, cari air panas, campur garam, kemudian kalian cari handuk atau skor, masukin handuk sama air panas di skor, ke air panas di skor yang garam itu, kompresin. Kompresin kalau udah sakit buka, kompresin lagi kalau udah sakit buka. Biasanya ketika digigit ular berbisa itu warnanya biru lebam. Nah, terus kompres itu sampai melepuh dan juga sampai biru lebamnya itu jadi pucat. Berarti bisa ularnya sudah terurai dengan air panas. Jadi gini teman-teman, bisa ular itu adalah protein yang diubah oleh ular menjadi bisa atau racun. Nah, senyawa kimia alami ini akan terurai jika dipanaskan. Prinsipnya seperti itu. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia itu nggak langsung ke dalam semua organ. Dia akan terendap dulu di dalam kelenjar getah bening atau kelenjar limpanik. Nah, kemudian kenapa bisa merambat ke mana-mana? Ketika kita menggerakkan ototnya seperti ini atau seperti ini, otomatis otot kita akan mendorong bisa tersebut masuk, akhirnya menjalar ke vena dan lain-lain. Itu yang membuat bisa ular itu akhirnya menjalar. Nanti tungguin sampai 1 jam setelah sudah dipanaskan. Tungguin sampai 1 jam, kemudian kalau bisa cari elastis gel.
100 bullet ini adalah kain kasa yang biasa digunakan untuk membalut orang yang pernah patah tulang yang coklat. Kita balut, misalkan di kulitnya di sini, kita balut dari sini ke sini. Elastis bond. Agar apa? Agar otot kita tidak banyak bergerak. Kita mengurangi pergerakannya. Tujuannya itu. Terus tunggu sampai tiga jam setelah itu. Tunggu sampai tiga jam. Kalau tidak ada mual, tidak ada pusing, tidak ada luka, berarti kita hanya mengalami pas lokal dan bisa sembuh dengan antibodi kita sendiri tanpa obat. Tapi kalau sudah mual, muntah, pening, maka kita susur, itu kita harus segera larikan diri kita ke rumah sakit terdekat karena kita butuh namanya serum bioseponital dan anti nyeri yang memang rumah sakit bisa injek dulu gitu. Karena kalau sudah sistem fasenya itu sudah fase sistemik, jadi sistem tubuh kita keseluruhannya sudah terkontaminasi sama bisa konsentrasi bisa itu harus rumah sakit yang datang. Wah, pertanyaan yang luar biasa nih. Coba kita tanya, mana ada yang mau ular nggak di sini? Kita mau ular. Bang, izin bang. Nah, bentar ya nak. Ini ada dua cara sih kamu biasanya kasih tahu. Yang pertama biasanya kamu tanya. Eh ular, kamu jantan betina? Jawab dong. Gimana aja Wi? Nah, yang kedua om paksa. Mau nggak kita lihat bareng-bareng? Dewi pegang kepalanya. Kamu pegang ekornya ya, kita lihat ya, dia udah tempat di bumi. Oke, ada caranya namanya kita copy nih. Atau bisa juga pakai alat namanya seksi. Tapi yang lebih sederhana, kita bisa copy ya. Kita bisa copy, kita lihat di sini ada koala itu adalah lumbar. Dan biasanya kalau di sini itu lumbar. Beda sama di unggas atau mamalia. Yang kalau kita sama mamalia, di lumbarnya. Kalau dia itu cuma satu. Dan di kanan sini, kita ada tahu ini dulunya bekas kita ada polisi, ada gitu. Nah, ini bisa kita tetap aja lepas ini kewarnanya dulu. Kita bisa sini dan kemudian ada polisi yang berarti ini dan data pelestari apa? Pelestari yang merusak alam itu sendiri. Gitu. Jadi mendingan kita tempatkan diri kita sebagai perusak alam, tapi kita sebagai pelestari. Gitu. Daripada kita jadi pelestari yang merusak alam. Contoh, pelestari merusak alam adalah seperti ini. Kita punya swalayan. Saking sayangnya sama soa, soa ini habitatnya di Sulawesi. Misalkan ini kayaknya dari Sopeng ya. Kita lepas di Bogor, di Ciliwung. Alam lestari soa, lestari di Ciliwung tuh lestari merusak kayak gitu. Soalnya kagak hidup di situ, ya kan dimakan biawak nanti. Tapi kalau kita merusak yang sadar, merusak alam, tapi kita sadar lestari itu pemanfaat apa-apa yang berasal dari alam. Kenapa saya bilang kita merusak? Kalau bukan karena kita, PLN nggak akan nambah batu bara atau beli batu bara untuk hidup mereka. Gitu. Kalau bukan karena kita pakai minyak sawit hari ini, orang-orang juga tidak akan bikin hutan kita perlu lagi musuh dan perlu ditegur. Itu jadi perlu. Nah berarti apa? Itu peran aktif kita untuk mendukung. Setidaknya kalau kita tidak terjun langsung di dalam upaya konservasi, mendukung itu sudah cukup membantu semua pihak untuk turut dan ikut menyebabkan. Betul. Peduli itu hanya seperti itu.